Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghafir lana zunubana amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dengan tema besar kita adalah pembahasan, judul pembahasannya bukan bid'ah. Kita mencoba untuk menjawab tuduhan-tuduhan sebagian orang yang membid'ahkan amaliah-amaliah yang sudah dilaksanakan mulai dari dulu nenek moyang kita, atuk-atuk kita, sampai kita sendiri pun sudah mengamalkan itu cukup lama. Dan ini adalah pertemuan yang keempat. Pertemuan pertama kita membahas tentang penggunaan tasbih di dalam berzikir. Yang kedua kita membahas zikir jahar dan berjamaah. Yang ketiga lalu kita membahas tentang tahlilan. Sekarang yang akan kita bahas adalah dalil talqin mayit. Ya, kita akan fokus membaca pendapat-pendapat ulama, terutama ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang mensunnahkan mentalkinkan mayit, baik indal ihtidar. Indal ihtidar maksudnya adalah ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, maupun talqin yang biasa kita lakukan setelah orang dikuburkan. Kita akan rujuk beberapa kitab, diantaranya adalah Imam Nawawi, baik dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Majmu', dan kitab-kitab induk dalam mazhab Syafi'i kita bisa temukan referensi ini. Dan kita akan baca pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, talqin ya. Talqin pakai qaf, enggak pakai kaf dia. Jika kita terjemah lihat dalam kamus, talqin itu bisa diterjemahkan dengan tafhim. Tafhim artinya adalah memahamkan. Itu nanti kita bisa lihat dalam kamus ya. Ada juga ulama menerjemahkan talqin ini mengajarkan. Bisa juga talqin ini disebut dengan mengingatkan ya. Kita bisa lihat nanti dalam beberapa kamus, kamus Al-Muhit, kamus Al-Marbawi dan kamus-kamus lain. Sebenarnya dari mana asal usul syariat talqin ini? Hadis yang populer sebenarnya talqin ini. Hanya saja hadis ini dianggap oleh sebagian orang sebagai hadis yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujah dalam beramal. Hanya saja nanti kita lihat bahwa bagaimana ulama, mengapa ulama-ulama besar menjadikan ini sebagai dalil. Tentu mereka tidak akan menggunakan dalil hadis dhaif sebagai dalil hukum. Nah, kecuali untuk fadilah-fadilah amal, maka kita lihat nanti bagaimana ulama menyelesaikan dalil ini. Dalil yang mana yang dhaif, yang dikatakan dhaif? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, kalau ini bukan ini yang dimaksudnya, ini dasar utamanya. Talqinkan orang yang mati. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan mati yang dimaksud, yang mau mati dan yang sudah mati. La ilaha illallah, ini dasar utama. Kita bisa lihat hadis ini nanti dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga Sunan An-Nasa'i. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, kata Imam Nawawi, maknahu man hadarahul maut, yang dimaksud di sini adalah orang yang datang kematian pada diri dia, disebut dengan indal ihtidar. Di antara hal yang sunnah mendampingi orang yang mau mati adalah mentalkinkan. Kalau orang yang didampingi itu kita lihat memang indal ihtidar. Indal ihtidar apa? Nampaknya memang dia sedang menghadapi kematian, disebut dengan indal ihtidar. Maka kita yang di samping dia disunnahkan untuk mentalkinkan.
Kita coba baca ini sedikit ya, dan sebelum kita talqin yang kita maksud, kita baca maksud talqin ini dulu. Wal muradu zakaruhu la ilaha illallah. Maksudnya adalah ingatkanlah, ucapkanlah, ingatkanlah orang yang mau mati itu la ilaha illallah. Litakuna akhir kalamihi kama fil hadis man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Agar ucapan terakhir dia adalah la ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah katakan, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Maka kita membantu orang yang mau mati itu dengan mengingatkannya la ilaha illallah. Wal amru bihazat talqin amrun nadab. Perintah mentalkinkan yang ini hukumnya sunnah, disepakati. Disepakati sunnah. Wa ajma'al ulama ala hazat talqin wa karrahul iksar alaihi. Meskipun ulama di sini ada memberikan metode ataupun kaifiat. Kata ulama, sepakat ulama mensunnahkan talqin la ilaha illallah ketika orang mau mati. Tetapi kata Imam Nawawi, ulama juga mengatakan makruh sering-sering. Jadi pelan-pelan aja la ilaha illallah. Dah. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bukan itu yang maksudnya. Tapi sekali saja la ilaha illallah. Nah, li'an la yajuru bidaiki halihi wa shiddati karbihi. Supaya dia jangan terganggu dengan dia sedang berjuang menghadapi kematiannya, kita ganggu pula dia dengan terlalu sering mengucapkan la ilaha illallah sekali saja, ya gitu ya. Fayukrahu zalika biqalbihi wa yatakallamu bima la yaliq qalu wa iza qalahu marratan la yukarriru alaih. Kalau orang yang mau mati itu udah bilang sekali aja udah cukup gitu. Kita bilang, Pak, ayo Pak, la ilaha illallah. Dibilang dia la ilaha illallah udah cukup. Jangan ganggu lagi. Berarti udah akhir kalam dia udah itu tuh. Nanti kalau kita ajak bicara lagi, dia lain lagi cara bicara dia. Nah, illa yatakallama ba'dahu bikalamin akhar, kecuali orang yang tadi sudah mengatakan la ilallah, dia ngomong yang lain. Nah, Pak, ayo Pak, la ilaha illallah, dia pun dijawabnya la ilaha illallah. Karena masih lama matinya, dia ngomong pula yang lain. Gimana uang saya nanti, bagaimana ini? Kalau memang sudah dia bicara yang lain, baru fayu'adu ta'rid bihi liyakuna akhir kalamihi. Kita ulang lagi, karena dia sudah bicara yang lain. Karena dia sudah ngomong yang lain, kita ulang lagi. Ayo Pak, lagi Pak, la ilaha illallah. Ya. Nah. Litazkirihi wa ta'nisihi wa ikmadi ainaihi wal qiyam bihuquqi wa hadza mujma'un alaihi. Nah, ini clear ya, ini masalah talqin indal ihtidar itu sepakat ulama. Jadi di antara banyak hal yang sunnah bagi kita mendampingi orang mati, baik kita keluarga maupun kita bukan keluarga, maka kita harus tahu ini. Ya, terutama kita mungkin nanti ada orang yang tua di rumah yang sering kita dampingi sakit berat, maka ada saat di mana kita lihat kritis. Begitu dia kritis, kita lakukan itu. Tapi walaupun dia sehat setelah itu, udah nanti dia kritis lagi, kita lakukan lagi nanti. Itu sunnah hukumnya, agar orang yang kita dampingi itu dia akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Namun kalau kita jabarkan lagi pendapat ulama dalam hal ini, tak mesti orang yang mau mati itu sampai dia menjawabnya. Karena orang yang namanya mau mati, bisa jadi dia sakit, bisa jadi pada saat itu dia tak bisa ngucapin, tapi di hatinya dia udah mengucapkan la ilaha illallah. Dia bisa jadi dia sakit parah, ngomong tak bisa, kita ajarkan la ilaha illallah, minimal masuk ke hati dia, kedengaran telinga dia masuk ke hatinya. Atau ada juga orang mau mati itu cuma nadanya aja yang kedengaran. Nah, mungkin kita tahu ini kayaknya dia mau ngomong nih, cuman tak terucap oleh mulut dia, udah cukup. Dalam sebuah riwayat dikatakan, hati-hati kita jangan buruk sangka. Jangan-jangan nanti suatu saat kita ajarkan dia la ilaha illallah, dia juga bilang tidak. Dia bilang tidak pun kita tak boleh buruk sangka. Karena kata Rasulullah, bisa jadi dia bilang tidak, di saat itu dia sedang menolak iblis yang sedang menggoda dia. Nah, karena orang namanya sakaratul maut, dia memang dalam keadaan yang paling sibuk dalam hidup dia.
dalam keadaan paling sibuk dalam hidup dia, nanti datang iblis dalam wujud ayahnya ngajak dia untuk pindah agama ke Nasrani. Nanti datang lagi dia, iblis dalam wujud ibunya, agar dia pindah agama ke Yahudi. Itulah perjuangan terakhir dia yang paling sibuk dalam hidup. Bisa jadi dia sedang melawan iblis yang sedang menggoda dia, tapi di saat itu kita menjalankan sunnah mengingatkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini clear ya masalah ini. Sekarang kita fokus kepada mentalkin setelah dikuburkan. Ini yang dipolemik, banyak terjadi polemik di tengah masyarakat, yang mau dan yang tidak mau. Mayoritas mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini sunnah, jangan ditinggalkan. Maka kita lihat hadisnya apa, apa komentar ulama di situ, dan apa nanti komentar ulama hadis dan ulama fikih. Biar adil, ada ulama hadisnya, ada ulama fikihnya. Kita bisa temukan hadis dalam Sunan At-Tabrani. Hadis diriwayatkan oleh Abu Humamah Al-Bahili, seorang sahabat yang mulia. Dia mengatakan, dia berpesan begini, "Iza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia berpesan. Ini kita perlu berwasiat sebelum mati. Nah, boleh kita berwasiat, kita berpesan ya. Ibnu Umar itu berpesan dia, kalau aku mati, di kepalaku bacakan awal Baqarah, di bagian kakiku bacakan di akhir Al-Baqarah setelah dikuburkan. Nah, ini sahabat ini minta dibacakan baca-bacaan ketika dia sudah dikuburkan. Jadi kata Abu Umama Al-Bahili, kalau aku mati, lakukanlah sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan agar kita melakukannya. Nah, jadi dia minta dilakukan karena dia pernah mendengar Rasulullah mengatakan itu. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala iza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi. Apabila ada yang meninggal di antara kalian, kuburkan. Ya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi. Maka salah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepalanya. Di bagian kepala jenazah yang sudah dikuburkan tadi, kan ada bagian kepalanya, ada bagian kakinya ya, kan ada tandanya, biasanya kita ada nisannya ya. Maka berdiri di bagian kepalanya, summal yaqul, kemudian bacalah. Apa yang dibaca? Ya fulan ibnu fulan. Wahai fulan anak fulan. Ini fulan itu maksudnya nama ya, nanti diganti dengan nama. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibuhu. Kata Rasulullah, dia tuh dengar. Cuma tak dijawab dia, kalau dijawab dia lari kita. Ya, dia dengar. Jangan kita bilang, oh ini mana orang dah mati dia bisa dengar. Summa yaqulu, kemudian baca lagi. Ya fulan bin fulan ata. Pertama nisbatkan ke fulan bin fulan. Sekarang fulan binti fulan. Maksudnya fulan bin fulana. Siapa pula ibu dia? Tadi misalkan saya nih, ya Muhammad Hanafi bin Yaqub. Pertama, yang kedua ya Muhammad Hanafi bin Ummi Kalsum, sebutkan ayah, sebutkan emak. Nanti teksnya ada, teksnya sudah ditulis oleh di dalam kitab I'an Talibin itu, teks untuk talqin itu sudah lengkap. Nah. Lalu baca lagi, fa innahu yastawi qa'idan summa yaqulu ya fulan bin fulan fa innahu yaqulu arsyadana yarhamukallah walakin la tash'urun. Nah, kalian tak merasakan, tapi kalian itu sudah memberikan pelajaran untuk dia. Fal yaqul uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ah, di sini mulai kita mengajarkan dia. Ingatlah. Ya. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadan indahu abduhu wa rasuluh. Ingatkan dia untuk bersyahadat. Ingatlah bahwa kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa innaka radita billahi rabbah. Kamu sudah ridha Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan kamu ridha bahwa Islam sebagai agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyya, Muhammad sebagai nabimu, dan seterusnya. Ah, jadi teksnya itu panjang, kita tak usah terjemahkan semuanya. Intinya hadis ini ada. Di hadis ini teksnya agak sedikit ya, tak panjang, tapi ulama-ulama sudah menyusun agak panjang teksnya.
ulama yang mengatakannya dhaif tapi tetap menjadikannya sebagai dalil, karena hadis yang berkaitan dengan ini tidak hanya ini. Hadis yang satu tema dengan ini banyak. Nah, kaedahnya dalam ilmu hadis, jika ada hadis dhaif didukung dengan hadis-hadis yang lain yang temanya sama mendukung itu, maka naik derajat ke hasan. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Untuk masalah hukum, untuk masalah akidah, cuma boleh pakai hadis sahih dan pakai hadis hasan, tidak boleh pakai hadis dhaif. Tapi ada kaedah, kalau ada hadis dhaif didukung oleh hadis-hadis yang lain, maka dia terangkat derajatnya menjadi hasan. Begitu dia. Ya, supaya kita tidak keliru dalam hal ini. Maka Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis Al-Habir menyantumkan beberapa hadis yang mendukung ini. Apa saja hadisnya? Pertama, hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari jalur Rashid bin Sa'ad wa Damrah bin Habib, dan selain daripada keduanya mereka mengatakan, iza sawiya alal maiti qabrahu wan sarafan nas anhu kanu yastahibbuna an yuqala lil maiti inda qabrihi ya pulan qul la ilaha illallah qul ashhadu an la ilaha illallah salasa marratin qul rabbi allah wa dinil islam wa nabi muhammad suman sarif. Jadi hadis ini mengatakan begini, apabila mayat sudah dikubur, nah, orang-orang di zaman itu, orang-orang akan mengajarkan mayat ketika sudah dikuburkan itu, wahai pulan, katakanlah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 3 kali. Lalu katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabiku Muhammad. Kemudian baru dia pergi daripada kuburan itu. Ada pendapat itu mendukung itu. Nah, yang lainnya diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Hakam bin Haris As-Sulami, iza dafantumuni warasastuhum ala qabril ma faqumu ala qabri wastaqbalul qiblata wada'uli. Hakam bin Haris As-Sulami mengatakan, apabila kalian sudah menguburkanku dan menyiramkan air di atas kuburanku, ya, memercik-mercikkan air sebagaimana sering kita lakukan, maka berdirilah kalian di bagian kuburku, di sini atas kubur, tapi maksudnya bukan di atas kubur betul. Wastaqbalul qiblata, menghadaplah ke kiblat, wada'uli, berdoalah untukku. Nah, berarti kan ini hadis-hadis yang mendukung tadi, hadis yang tadi, ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Tariq Sa'id, dari jalur Sa'id bin Musayyab, dari Ibnu Umar ini maksud adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, falamma sawiyal laban 'alayha qala ila janibil qabri summa qala Allahumma ja fil ard an jambayha wa sa'ada ruha walak walakiyaha min karidwana. Nah, ini hadis Ibnu Umar mengajarkan doa ketika orang sudah dikuburkan. Begitu juga hadis sahih Muslim dari Amr bin As, ketika qala lahum fi hadis inda mautihi iza dafantumuni, orang-orang membacakan sebuah pesan ketika dia meninggal dunia. Apa pesan dia? Iza dafantumuni aqimu haula qabri, apabila kalian sudah menguburkanku, berdirilah kalian sekitar kuburku, qadra yanhuru juzur wa yuqassamu lahmaha, selama proses memotong hewan dan menebarkan daging hewan itu kan butuh waktu. Ini cuma pengkiasan waktu, ya. Hatta astani subikum wa lam maza uraji'u rusula rabbi. Nah, jadi dia berpesan kepada orang, kalau aku mati nanti ajarkan dia di dalam kuburnya. Nah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana iza faragha min dafnil mayt wa qaffa alaihi. Rasulullah SAW, apabila ada orang sudah selesai dikuburkan, dia berdiri, wa qala istaghfiru li ahikum, kalian semua istighfarlah untuk orang dalam kubur ini, was'alu lahu tasbit fa innahu al'an yus'al, doakan sama dia biar kokoh dia pendirian dia, karena dia sedang ditanyakan. Nah, berarti di situ menunjukkan bahwa orang yang dikuburkan itu bermanfaat kalau kita ajarkan.
Nah, terutama itu yang mengajarkan orang yang dikuburkan itu disebut dengan talqin. Nah, komentar ulama tentang hadis laqinu mautakum la ilaha, tentang hadis ini. Qala al-Muhib at-Tabrani wa Ibnu al-Hammam wa Syaukani wa ghairuhum tentang hadis laqinu mautakum tadi ya. At-Tabrani dan Ibnu al-Hammam dan Syaukani dan selain daripada mereka mengatakan bahwa lafaz mautakum tadi, mautakum tadi kan bunyinya laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mati itu la ilaha illallah. Nassun fil amwat wa tanawalahu lil hayyil muhtadar majazun fala yusaru ilaihi illa biqarinatin wa haitsu la tujad qarinatan tusarrifuhu an haqiqatihi. Kan menggunakan kalimat orang yang mati, tetapi di situ digunakan, dikeluarkan faedah bahwa yang dimaksud adalah orang yang akan mati. Kalau tidak ada kalimat pengiringnya, maka yang dimaksud adalah orang yang betul-betul sudah mati. Maka makna ajarkanlah orang yang sudah mati, orang yang mati itu maksudnya bukan hanya ajarkan orang yang akan mati, tapi ajarkan juga orang yang sudah mati di antara kalian. Nah, ini pendapat ulama Imam Tabrani, Ibnu al-Hammam, Syaukani ketika mengomentari hadis maksud yang mati yang diajarkan itu. Apakah fokus kepada orang yang mau mati saja? Nah, tetapi mereka meluaskan bukan hanya orang yang mau mati, tapi orang yang sudah mati pun itu diajarkan. Aula in lam yaktasir alaihim wallahu alam. Nah, bagaimana? Ada ulama mengatakan bahwa hadis ya tentang mentalkin ini dhaif. Bagaimana ulama hadis mengomentari pendapat itu? Kita lihat Imam Ibn Salah. Wasu'ila Syekh Abu Amrin Ibn Salah. Ditanyalah Syekh Abu Amr Ibn Salah. Ibn Salah terkenal ya sebagai pakar hadis, ulama hadis. Kata dia apa? At-talqin huwa allazi nakhtaruhu wa na'malu bihi. Kata dia, dia pakar hadis. Kata dia, talqin itu adalah pendapat yang kami pilih dan kami mengamalkan talqin. Nah, ini sekelas Ibn Salah. Nah, qala wa rawayna fihi hadisan min hadis Abi Umamata. Kami berdalil dengan hadisnya Abu Umamah, laisa bi isnaduhu bil qaim, lakin i'tadahu bi syawahid wa bi amali ahli Syam qadiman. Memang hadisnya tidak begitu kuat, enggak kuat kata Ibn Salah tentang hadis talqin ini. Tapi ada syawahid. Syawahid itu hadis-hadis lain yang mendukung hadis itu. Dan begitu juga penduduk Syam mengamalkan itu di zaman dia. Penduduk Syam itu ya berarti kalau Syam dulu dikenal sekarang negaranya ya kayak Syria ya, kayak Lebanon, Palestina, itu kan Jordan sekarang, negara-negara Syam yang besar itu, mereka tuh biasa mentalkinkan pada saat itu. Nah, alasan memakai hadis itu walaupun dia dhaif tadi dua. Satu, banyak syawahidnya. Arti syawahid itu hadis-hadis lain yang mendukung. Yang kedua, di situ juga orang-orang ahli penduduk negeri Syam itu sudah mengamalkannya. Nah, maka mereka pun mengamalkan itu. Begitulah juga dengan ya Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Ya, ini terkenal ahli hadis juga ya. Inna talqin jara alaihi al-amal qadiman fi Syam. Talqin itu dah biasa dulu dilakukan di negeri Syam. Zamana Ahmad bin Hanbal wa qablahu bikasir. Bahkan di zaman Ahmad bin Hanbal itu sudah dikerjakan. Bahkan sebelum zaman Ahmad bin Hanbal itu sudah dikerjakan talqin itu. Wa fi Qurtubah, begitu juga di Qurtubah. Qurtubah itu Cordova, Spanyol. Sekarang dulu kan Islam semua itu. Nah, begitu juga dengan Cordoba wa nawahiha, begitu sekitar-sekitaran Cordoba, hawali al-mi'ah al-khamisah, sekitar sampai sekitar tahun abad kelima, sampai abad kelima, bukan sampai abad kelima, mulai dari abad kelima, fama ba'daha ila nukbatil Andalus, sampai Andalusia dulu di bahasa kitanya.
Dulu Andalusia lalu Islam, lalu kemudian setelah itu direbut kekuasaan di Andalusia, habis Islam di sana. Selama Islam berjaya di Andalusia itu, maka semua orang mentalkinkan mayat ketika itu. Nah, wa zaqara ba'dul ulama min al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila allazina ajazuhu. Dan ini disebutkan oleh ulama-ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mereka membolehkan untuk mentalkin. Wa zaqara anna hadis Abi Umamah dhaif. Memang hadis Abu Umamah tadi yang kita jadikan dalil talqin tadi dhaif. Lakin Al-Hafiz Ibnu Hajar qala fit talqis isnaduhu sahih. Tapi Ibnu Hajar Asqalani mensahihkan hadis itu. Yang lain memang banyak mudhaifkan, tapi Ibnu Hajar Asqalani punya pendapat yang berbeda. Ibnu Hajar Asqalani siapa? Itu yang mengarang Fathul Bari, kitab Sahih Bukhari. Nah, dia mengatakan hadis ini sahih, isnaduhu salih li'anna lahu turukan wa syawahid. Nah, hadis ini sanadnya bagus. Kena tambah lagi memang banyak nanti jalur-jalur dan juga pendukung-pendukung hadis ini. Ini menurut ulama hadis. Sekelas Ibnu Hajar Asqalani, sekelas Ibnu Salah, sekelas Said Al-Ghumari, mereka mengatakan hadis ini dipakai. Hadis menjadi dalil untuk bertalqin. Nah, kita siapa mengatakan ini hadis ini? Walaupun dia, mereka juga mengatakan, ada mengatakan bahwa hadisnya memang syaratnya bermasalah, tapi adanya pendukung-pendukung di hadis yang lain membuat hadis ini terpakai. Baik, sekarang kita baca pula pendapat ulama fikih dalam hal ini. Ibnu Arabi dalam kitab Hawamish Mawahibul Jalil. Qala Ibnu Arabi fi masalikihi iza adkhala al-mayt qabrahu. Kata Ibnu Arabi, kalau seandainya mayit dah masuk kuburannya, fa innahu yustahabbu talqinuhu. Sunnah mentalkinkannya fitilka sa'ah, pada saat itu. Wa huwa fi'lu ahli al-Madinati. Itu adalah perilakunya penduduk Madinah dulu. Wasalihin, dan orang-orang saleh min al-akhyar, orang-orang yang terpilih. Dulu orang-orang terpilih maksudnya orang-orang soleh melakukan itu. Li'annahu mutabiqun liqaulihi ta'ala wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan mentalkinkan itu sesuai dengan firman Allah, fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat-ingatkanlah, karena mengingat-ingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Nah, wa ahwaju ma yakunul abdu ila tazkir billah inda su'alil malaika. Jadi kata dia, kapan orang paling butuh untuk diingatkan? Ketika ditanyain malaikat. Ketika kita ditanyain malaikat itu, daripada dihantam sama malaikat kita tak bisa jawab, maka pada saat itulah kita butuh, ada yang paling butuh kita untuk ada yang mengingatkan. Nah, itu dalam kitab Hawamish. Satu, saya nak baca semua ya, saya baca beberapa saja. Sekarang Imam Nawawi, tadi sudah Imam Nawawi, kita ulang lagi. Qala an-Nawawi yustahabbu an yamkusa 'ala al-qabri ba'da dafni sa'atan. Kata Imam Nawawi, berdiamlah sebentar setelah mayat itu dikuburkan. Yad'u lil mayit wa yastaghfiru lahu. Berdoalah untuk mayat lalu mintakan ampunan dia. Nasa 'alaihi Syafi'i, sebagaimana inilah pendapat Imam Syafi'i. Wa tafaqa 'alaihi al-ashab, dan disepakati oleh ulama-ulama kalangan mazhab Syafi'i. Qalu wa yustahabbu an yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Bahkan ulama-ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Syafi'i mengatakan, ketika kita masih berada di areal kubur tadi, bacakanlah Qur'an untuk mayat itu. Wa in khatamul Qur'an kana afdal. Kalau kita khatamkan Qur'an di situ, itu jauh lebih baik. Tapi waktu kita singkat, biasanya kita cuma sanggup baca paling Al-Ikhlas, Fatihah ya, awal Baqarah ya, Surah Kursi, akhir Baqarah. Kita tidak bisa sampai selesai. Tapi kata mereka apa? Kalau dikhatamkan itu jauh lebih baik. Qala jama'atu min ashabina yustahabbu an yulaqqan. Dan sebagian mayoritas sahabat, apa namanya, ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan apa? Yustahabbu an yulaqqan. Setelah itu disunnahkan untuk ditalqin. Jadi apa saja kerjaan kita di kuburan tadi? Pertama, bacakanlah ayat-ayat, hadiahkan untuk dia. Sebagaimana ulama-ulama, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah mengatakan itu. Apalagi? Doakan, istighfarkan dia. Apalagi? Talqin. Banyak kerjaan kita. Disunnahkan itu ya. Supaya apa? Supaya itu, ya, kita mau juga nanti ketika kita mati, orang melakukan itu untuk kita. Ya, kita berbuatlah ketika kita hidup. Buatlah untuk orang dulu, baru nanti kita dibuatkan orang.
Jangan kita pengen nanti mati ditalkinkan, dibacakan ayat, didoakan, tapi ketika hidup tidak pernah ikut. Lain siapa lagi? Kita lihat kitab Imam Yusuf Ardubeli dalam kitab Fiqhul Anwar, dia mengatakan apa? Wa yustahabbu an yulaqqanal baligh ba'da dafni. Kalau mayat itu sudah baligh, setelah orang itu dikuburkan, wayak udul mulakin indaraksihi, orang yang mentalkin itu duduk di atas kepalanya, di bagian kepalanya. Nah, ini jadi nanti teorinya, kefiatnya, walaupun ini tak mesti ya, afdolnya kita di bagian kepala mayit. Ya. Ya. Wala yulakkan atif. Jadi kata dia, tapi kalau anak-anak tidak usahlah. Karena anak-anak tidak ada dosa juga, dia tidak ini, dia tak dia dihisap. Nah, walau kana mumayyizan, meskipun anak itu dah mumayyiz, tapi kalau dah baligh dia, itu ditalkinkan. Nah, dalam kitab Al-Anwar, ya, kitab Fikih Anwar, ya. Itu juga Syekh Amirah dalam kitab Hasyiah, kitab Al-Mahalli, ya. Hasyiah kitab Mahalli, kitab biasa kita kenal Umar Qalyubi wa Umairah, ya. Yusannu aidan at-talqin fayuqalu lahu ya Abdullah ila akhirihi. Jelas dia mengatakan apa? Disunnahkan mentalkin mayit. Bacalah wahai hamba Allah Sipolan binti bin Sipolan, nanti sambung dan seterusnya seperti teks yang tadi. Begitu juga Syekh Khatib Syarbaini dalam kitab Al-Iqna, wa yusannu talqinul mayit, disunnahkan mentalkin mayit al-mukallaf, yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf artinya dia sudah baligh. Ba'da dafni, setelah dia dikuburkan, li hadisi warada fihi, sebagaimana hadis yang dalam hal ini, wa qala fi raudhah wal hadis wa in kana dha'ifan. Dia juga mengomentari, walaupun hadis itu dhaif, lakin intada bi syawahidin minal hadis as-sahiha, tapi dia di bawah naungan hadis-hadis sahih. Hadisnya dhaif, tapi banyak hadis-hadis sahih yang menaungi itu. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yustahabbu talqinun baligh akil, disunnahkan mentalkin orang yang sudah baligh yang berakal, au majnun, bahkan orang gila sekalipun. Sabaqa lahu taklif, tapi orang gila yang dulu pernah taklif, dia gila tua bukan gila dari kecil, ya. Walau syahidan, walaupun dia mati syahid, kamaqtada itlaqahum ba'da tamamad dafni, setelah itu di kuburkan secara sempurna dalam kitab Tuhfah. Coba kita baca pula bagaimana itu Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Qala Ibnu Taimiyah ta. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, hazat talqin al-mazkur qad nukila an ta'ifatin minas sahabah. Talqin yang seperti ini dapat dikutip dari amalannya para sahabat. Annahum, ini Ibnu Taimiyah mengatakan ini. Anahum amaru bihi, mereka memerintahkan untuk melakukan itu, seperti Abu Umama Al-Bahili. Dia juga pakai hadis tadi. Ibnu Taimiyah juga berarti pakai hadis yang tadi, hadis Abu Umama Al-Bahili. Nah, wa rawiya fihi hadisun 'anil nabi sallallahu alaihi wa rawiya fihi hadisun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu mimma la yahkumu bi sihhatihi wa lam yakun katsiran minas sahabah yaf'alu zalika. Memang tidak banyak sahabat melakukan itu, kata Ibnu Taimiyah. Falihaza qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama anna hazat talqin la ba'sa bihi. Karena ada sahabat melakukan, ada sahabat tak melakukan, kata Ibnu Taimiyah. Maka di sini ulama, kata Ibnu Taimiyah, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan talqin itu boleh. Nah, jadi dia mengatakan la ba'sa bihi. Nah, walam yu'maru bihi, tapi mereka tak diperintahkan. Artinya kalau melakukan silakan. Artinya tidak ada perintah secara khusus, kata dia. Tapi dia pakai hadis tadi. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i. Dia mengakui bahwa hal ini disunnahkan oleh ulama-ulama Syafi'i, wa Ahmad juga ulama-ulama di kalangan Imam Hanbali, wa zakarahu ta'ifatun minul ulama min ashabi Malik. Juga ulama-ulama mazhab Maliki juga mensunnahkan untuk mentalkin, wa ghairuhum, dan selain mereka. Saya tak baca lagi, banyak betul ulama-ulama yang nanti kita bisa kutip pendapat dia dalam hal ini, ya, tentang mentalkin ini. Artinya kalau orang mengatakan bahwa hadis ini adalah
hadis yang dhaif, ulama sudah clear menjelaskannya. Memang hadis dhaif tidak bisa kita gunakan akidah, tak bisa kita gunakan untuk hukum hakam, hanya bisa digunakan untuk perkara-perkara yang sifatnya fadilah amal. Tapi hadis-hadis itu, ingat, hadis dhaif bisa terangkat derajatnya jika seandainya ada hadis-hadis lain di bawah naungan hadis-hadis sahih. Hadis-hadis sahih yang menaungi pendapat itu. Jadi satu tema dia. Ini hadis ini dhaif. Hadis tema utamanya dhaif. Tapi ada hadis-hadis lain yang bersinggungan mendukung itu, tapi hadis-hadis yang lain ini enggak dhaif statusnya. Nah, maka terangkatlah yang dhaif ini menjadi hasan. Maka dia bisa digunakan dalam beramal. Nah, ini masalah talqin ya. Adapun redaksi talqin ini nanti bisa kita share, dan kita bisa kalau seandainya punya kitab ya I'anatu Thalibin, itu ada di situ teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un kullu nafsin za'iqatul maut, dan seterusnya ya. Enggak kita bacakan di sini karena sekali baca saya khawatir tidak juga hafal. Tapi setidaknya kita nanti kalau perlu tinggal langsung kita share, kita share ke Facebook. Jadi kebengkapan ada yang mati tinggal buka Facebook, ada bacaannya di situ ya. Baik, saya rasa itu yang ingin kita sampaikan. Intinya kita sudah bacakan dalil-dalilnya, kita sudah bacakan sanggahan orang-orang yang tidak menyetujui, dan jawaban ulama terhadap sanggahan orang yang tidak menyetujui adanya talqin. Intinya setelah tahu dalil, tak kita amalkan, berdosa kita. Walaupun ini sunnah ya, artinya bukan wajib bagi kita. Tapi jangan katakan tak ada dalilnya. Dalilnya ada. Kalau tak mau dikerjakan, ya tidak sampai berdosa karena ini perkara sunnah. Tapi tak mengerjakannya karena menganggapnya tidak ada dalil, nah di sini baru kita bermasalah. Malas kita ngerjakannya, ya udah enggak apa-apa, kita enggak berdosa. Tapi tak mau mengerjakannya karena tidak menganggapnya tidak ada dalil, ternyata ada dalilnya, nah di situ baru kita nanti kenapa-kenapa. Jadi hati-hati ya. Jangan sembarangan bilang tak ada dalilnya. Tak mungkin sekelas Ibnu Salah berani mengatakan ini diamalkan. Walaupun tadi dia mengatakan hadis ini dhaif, tapi karena dia tahu, dia hafal hadis-hadis yang menjadi syawahid, menjadi pendukungnya, maka dia akan. Nah, kalau mau aman, ya udah pakai pendapatnya Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Asqalani tadi bilang apa hadis itu? Sanadnya bagus, sanadnya tidak bermasalah, sanadnya udah selesai urusan kita. Kalaupun tak pakai pendapatnya Ibnu Hajar dalam hal ini, nah, tadi sudah dijelaskan ya Ibnu Salah, ya dijelaskan juga dengan ulama-ulama Syed Humari dan lain-lain, itu sudah menjelaskan tentang kenapa hadis itu dijadikan dalil. Intinya banyak hal yang kita lakukan nih ketika tadi hadis-hadis yang kita baca, yang kita lakukan ketika orang dalam sudah dikuburkan. Pertama, kalau mau kita talqin dulu enggak apa-apa. Terserah urutannya, ada masalah ya. Kalau mau talqin dulu. Tapi apa saja yang dilakukan? Talqin, bacakan ayat-ayat. Bahkan Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, ulama di kalangan sahabat, itu apa pesan dia? Kalau nanti orang sudah meninggal, nah kalau aku meninggal, nanti berdiri di bagian kepalaku, bacakan awal Baqarah, lalu kemudian pergi ke bagian kaki, bacakan akhir dua ayat terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi, di bagian kaki. Nah, berarti kita bacakan ayat. Nah, karena Rasulullah tadi juga membacakan ayat untuk di kuburan. Apalagi doakan. Apalagi yang keempat, ya istighfarkan untuk dia, astagfirullahalazim, mintakan ampun untuk dia. Dan ada lagi yang kelima sebenarnya, tausiah. Kalau bisa di situ ada tausiah sebenarnya. Kita baca coba satu hadis, nanti kita lihat di situ memang ada tausiah. An Ali radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna fi janazatin fi Baqi al-Gharqad. Kami menguburkan jenazah di Baqi al-Gharqad ya. Fa'atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi datang sallallahu alaihi wasallam, faqa'ada wa qa'adna haulahu. Lalu Nabi duduk. Kami pun duduk di sekitar Rasulullah. Nah. Wa ma'ahu mihsaratun. Fanakasa faja'ala yang kutubi mihsaratihi. Intinya Rasulullah memegang tongkat begitu ya. Suma qala, ma minkum min ahadin ma min nafsin
manfusatin illa kutiba makanuha minal jannah wan nar. Nah, di situ bertausiah Rasulullah. Tidaklah orang kalau dia meninggal dunia sudah ada sebenarnya ditetapkan apakah dia penduduk surga atau dia penduduk neraka. Nah, illa waqad kutiba syaqiyahu sakiyatan aw sa'idatan faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'il amala faman kana minna min ahli sa'ada fasayasiru ila amali ahli sa'ada. Lalu ada sahabat bilang ini, ya Rasulullah kalau gitu enggak usah kita beramal lagi. Kata Rasulullah, kalau orang memang dia sudah ditakdirkan dia menjadi orang yang bahagia, maka dia akan digiring untuk melakukan hal-hal yang akan menjadikan dia sebagai penduduk surga. Wa amma man kana minna min ahli syaqawa fasayasiru ala ila amali ahli syaqawa. Begitu juga orang kalau sudah ditakdirkan dia bakal masuk neraka, maka jalan hidupnya juga akan mengarah ke sana. Qala amma ahlus sa'ada fayuyassaruna li amali sa'ada wa amma ahlus syaqawa fayuyassaruna li amali syaqawa. Kalau orang memang sudah ditakdirkan masuk surga, maka mudah jalan dia mengamal-amalkan amalan-amalan penduduk surga. Rajin ke masjid, rajin taklim segala macam, dimudahkan aja jalan dia. Karena takdirnya udah itu, dia masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, dia ini bakal ditakdir masuk neraka, maka upaya-upaya dia untuk masuk surga itu enggak ada. Nah, jadi ada tausiah di situ. Apa yang? Jadi ada nasihat di kubur itu, maka seremoni-seremoni yang kita lakukan di kubur itu saling menasihati, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lima. Talqin, bacakan ayat yang dihadiahkan untuk mayit, doakan, mintakan ampunan untuk dia, lalu kemudian ada tausiah untuk orang yang hidup. Ya, mungkin keluarganya dan lain-lain, bersabar yang hadir diingatkan agar tidak lalai dan lain-lain. Wallahu taala ala wa'alam.